Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya mampir ke channel kami. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkatlah derajatnya, bila sakit segera sembuh, diangkatlah penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam, membuat spaghetti ya teman-teman. Spaghetti setelah saya masak itu nanti saya open spaghetti cheese ya teman-teman. Ini bahan-bahannya cheese, bawang bombay, bawang putih itu tentunya jangan lupa ya, bawang putih 6 siung dan spaghetti ya yang merek ini, pokok spaghetti apa aja boleh ya. Tentunya daging sapi, daging giling ya. Oke, ya spaghetti ini saya pakai yang ini Italian punya ya teman-teman, saya beli ini. Jadi praktis ya. Nanti saya tambahin tomat ya, ini tomat buah ya, tomat kecil-kecil ini nanti saya tambahkan ya. Oke, pertama sambil potong-potong bawang merah, bawang bombay, saya nyalakan api untuk masak spaghettinya terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita potong bawang bombay. Bawang bombaynya tuh banyakin dikit agar spagettinya tuh benar-benar harum gitu ya. Dan ini bumbu spagettinya ini udah ada basilnya ya, udah ada tomat, bawang putih dan daun kemangi ya teman-teman. Jadi nggak usah nambahin daun kemangi ya. Oke. Oke. Kita rebus. Sekarang kita rebus spagettinya. Kasih minyak sedikit. Dan kasih garam ya, jadi nanti tuh nggak usah ngasih garam banyak-banyak karena kan sekarang udah dikasih garam tuh, nanti spagettinya setelah direbus itu ada rasanya gitu loh. Rebus itu malam kami ini untuk dua orang ya teman-teman nih. Oke, kita rebus sampai matang. Nah teman-teman, sekarang kita masak topping sausnya ya teman-teman. Saya pakai Blue Band ya. Ini saya pakai Blue Band ya. Mudah-mudahan ada Blue Band sponsor kami ya. Blue Band, saya setiap hari makan Blue Band. Mudah-mudahan ada endorse ya, endorse Blue Band ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dapat endorse dari Blue Band. Blue Band mantepku. Masak spaghetti, goreng bumbunya pakai Blue Band tuh nanti rasanya tuh spaghettinya tuh harum gitu loh. Oke. Masukkan bawang putih. Tumis-tumis hingga harum ya. Oke, lalu masak bawang bombaynya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masak daging sapinya teman-teman. Daging sapinya. Masukkan tomat. Masukkan saus spagettinya teman-teman.
kecilkan api dulu, panas tangan saya. Tambahin Royco sedikit aja, dikira-kira nanti takutnya kasinan ya. Setengah sendok teh gula, satu sendok teh, dan sedikit aja garam tuh untuk agar rasanya tuh mantep gitu ya. Dan tentunya kasih lada. Mantap. Mantap. Oke lah teman-teman, ini setelah matang kita kasih Blue Band ya, spagettinya ya teman-teman. Jadi agak biar asin-asin gitu, tadi kan udah saya kasih garam sedikit ya, biar mantap sekali gitu lah. Ini semuanya kita pakai Blue Band. Oke lah teman-teman, sekarang masukkan ke sini untuk di open ya. Ini saya open separuh, yang separuh enggak ya. Menu malam yang sangat-sangat simple dan cepat sederhana ya tentunya ya. Kasih cheese ya. Sausnya taruh lagi. Ini benar-benar mantap. Ketinya tuh. Setelah itu kita taburin cheese ya. Cheese-nya meleleh banget ya. Kasih cheese, lalu kita open ya. Masukkan semua cheese-nya. Ini dijamin tangannya bersih ya, jangan bilang tangan saya kotor ya. Oke. Oke lah teman-teman, ini sekarang kita open ya. Ini sebelum saya open. Oke, sebelum saya open. Kita open selama 20 menit ya teman-teman. Oke. Oke, api atas bawah yang paling besar. Oke, kunci selanjutnya. Nanti gimana hasilnya? Terima kasih. Guys.
nyangkut bener-bener ya guys.